Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, pagi ini teman-teman kita mau kasih makan hamster aku dulu ya. Nah, di sini aku punya dua pasang, dua betina, dua jantan, dan satu pasang mata hitam dan satu pasang mata merah. Nah, yang di atas ini yang golden red. Matanya mata merah tuh lagi tidur nyenyak banget. Ya, teman-temannya udah pada bangun, udah makan, dia masih tidur aja. Nah, di sebelah sana ada si putih. Ini gemes banget. Bulat banget dia doyan makan sampai gemuk banget. Tuh, dia matanya merah. Lucu kan teman-teman, putih, bersih, mulus. Itu senang banget makan sampai gendut tuh di pipinya. Dikumpulin semua makanannya di pipinya. Sampai gendut gitu. Ayo, oke, kita turun ke bawah. Ada si Bubu sama si Tiger tuh, dia sepasang. Karena pasangan si putih itu dulu yang putih abu-abu itu mati teman-teman. Gak tahu kenapa tiba-tiba mati. Nah, ini mereka sepasang nih. Si Tiger sama si Bubu. Tuh, tempat makannya aku rumah mana aku bikin dari tempat makan. Tempat es krim. Terus itu ada terowongan dari lakban, bekas gulungan tisu. Teman-teman bisa tuh pakai barang-barang bekas buat bikin rumah-rumahan daripada beli ya kan. Bisa manfaatin yang ada di rumah. Kalian bisa berkarya mau bikin model kayak apa daripada beli ya kan. Tapi kalau teman-teman gak mau ribet ya bisa beli kalau ada duit. Dan aku kasih makannya itu bangkuang kecambah toge. Sama kayak buat apa tuh jagung muda gitu. Tuh aku kasih toge itu. Dia kalau kita sering-sering kasih makan di tangan, dia pasti bakal ngerut teman-teman. Karena beberapa jenis hamster itu agak agresif ya, agak galak. Ada yang bahkan bisa ngejar buat ngegigit. Tapi kalau kita sering ajak komunikasi, kita sering ajak suapinin makannya, dia pasti nurut. Nah, di atas itu ada si Golden tuh masih baby, agak masih sekitar umur 1 bulanan. Karena ceweknya si putih itu dulu mati, jadi aku beliin yang baru. Dia mata merah juga. Tuh dia tidur, enak banget kan? Makan sambil merem matanya, masih ngantuk mungkin ya. Tuh. Nanti diterusin tuh tidurnya, males banget dia. Tidur, habis makan tidur. Tuh. Si putih ini agresif, nggak bisa diem. Biar di pipinya tuh ngumpulin makanan banyak banget, masih aja pengen makan. Duh, aku kasih ada bangkuang tuh. Ini doyan banget bangkuang karena kecambah juga bagus buat nambahin hormon dia. Nah, mereka berdua ini suka nggak akur teman-teman, suka berantem tuh, berantem kan. Tuh. Tapi sekarang berantemnya nggak terlalu parah kayak dulu. Dulu sampai si putih tuh sampai berdarah. Karena aku mau kalau dipisah tuh sayang tempatnya kan gede, dan pengen tahu juga dia sebenarnya sih dia bisa koloni kalau emang dari kecil, karena kan ini belinya beda. Jadi dia ketemu gede dia agak berantem. Karena kan harusnya itu sifatnya kalau dia udah ngenalin tempatnya, ada pendatang baru pasti pendatang barunya dihajar. Nah tuh si kecil udah bangun tuh, si imut-imut ini lagi makan. Dia sukanya biji-bijian, gak terlalu suka sayur. Karena sayur juga bagus sih, tapi jangan sering-sering. Tuh, masih Tiger tuh doyan banget kecambah. Nah, sama si putih lagi makan. Dan teman-teman juga bisa berbagi pengalaman ya, kalau ada pengetahuan bisa komen di bawah, bisa kasih masukan atau bisa kasih saran. Karena aku juga baru merah hamster belum lama, jadi belum banyak tahu. Kayak pengen coba buat dikembangbiakin juga. Nanti kita share videonya kalau emang ini bisa berkembang biak.
dan aku pakai kandangnya kandang besi yang ukuran besar. Teman-teman juga bisa tuh bikin dari kontainer atau trigen yang agak ukuran kotak, bisa kreasi bikin sendiri. Kalau emang nggak ada kandang, nggak harus beli sih, tapi jangan kandang kardus ya, karena kandang bisa ngegigit. Tapi kalau kontainer nggak ada, nggak akan bisa ngebolong. Oke, segini dulu ya makan paginya, piaraan hamster aku yang imut-imut ini. Kalau suka, like, komen, dan share. Kalau ada masukan, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis, tis, gak beli pungut biaya share pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.